Resiko menjadi seorang prajurit harus rela mendapatkan serangan dari musuh, seperti yang terjadi pada prajurit Senya, di mana momen itu terekam kamera dan diunggah di akun Telegram Kadirov, Minggu 3 April 2022. Nampak salah seorang prajurit Senya bersembunyi di balik mobil yang telah hancur. Ia terduduk kesakitan karena bagian tubuhnya sudah terkena peluru musuh. Sedangkan, sejumlah temannya terus berusaha menyelamatkan. Sebuah tali panjang dilemparkan lalu dikaitkan pada tubuh sang prajurit. Tak berselang lama, sembari menunggu kondisi mulai kondusif, prajurit itu ditarik dengan cepat, namun tembakan membabi buta dari musuh langsung diberikan. Disebutkan pada keterangan unggahan, aksi menegangkan penyelamatan pejuang Senya yang terluka dan terjebak baku tembak dengan pasukan Azov. Bagus dia. Sabadın.